Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini daripada Roti Kaya. Penyanyi Amansyah meninggal dunia. Penyanyi dan pelakon Amansyah Abu Qasim disahkan meninggal dunia pada 68 tahun di Institut Jantung Negara. Sebentar tadi akibat masalah jantung. Berita duka itu dikongsikan oleh rakan-rakan penggiat seni di media sosial. Masing-masing sebentar tadi. Anak sulung Oriyaham yaitu Hazli memaklumkan bapaknya dimasukkan ke IJN sejak seminggu lalu. Menurutnya, jenazah bapaknya masih berada di IJN dan akan dibawa ke Masjid Al Maklisin, Alam Damai, cara sebaik sahaja selepas dimandikan dan dikafankan. Insya Allah, jika tiada arel jenazah ayah, saya akan dikebumikan sebelum sholat maghrib, katanya. Amansyah pula menerusi lagu raya kepulangan yang dinanti dan lagu adikku pandai menari. Oriyaham juga pernah membintangi beberapa buah film antaranya Darah Satria. Sekian info hari ini. Terima kasih.